Kita lihat rata-rata ni yang kita garap daripada NCWO punya, ya, kita dengan Cik Zaidi, kita lihat macam mana kita kata memang sambutan cukup membanggakan. Ya, ini NGO. Kita lihat semua produk-produk banyak, produk-produk satu Malaysia ni yang wanitanya, kalau kita lihat ya, ada satu yang paling rapat dengan wanita, kedai kain satu Malaysia. Ha, saya kata ini perempuan suruh beli kain, ya. Kalau Datuk Farida selalu beli kain, beli macam manalah Mac-nya, ya. Jadi lepas itu apa lagi, ada satu klinik, ya, bantuan kad, ni pusat bersalin berisiko rendah dan rawatan perubat. Ini produk-produk, ya, produk-produk yang diberikan dalam satu Malaysia. Ayolah, wanita tak perlu buat kuat lah. Tapi ni bila bersalin, kan, bila bersalin berisiko, ya. Jadi dia ada klinik tu. Skim latihan perempuan dia bagi, ya. Maknanya mereka ada anak-anak muda, ada ibu tunggal, dan juga mereka yang belia, dia kata dia nakkan latihan. Skim latihan untuk nak bekerja, minta bantuan. Jadi semua ada dekat sini, ya. Kedai ikan rakyat pun ada. Saya rasa ini dekat wanita, dia nak pergi pasar kampung-kampung, ni ikan nak beli. Tengok ikan kampung murah, ikan ni murah. Jadi alangkah bahagianya suami dia tengok, Allah mak, yang banyaknya lauk di atas pinggannya. Jadi ni semua saya rasa yang rapat pada wanita, ya. Kemudian klinik bergerak, klinik satu Malaysia, program satu azam, ya. Kedai-kedai golongan berat, kedai rakyat Malaysia, BRIM, rumah rakyat, ya, transformasi kerajaan, semua yang kita lihat 75 ke atas sokongan. Jadi kita ingat bahawa di sini golongan wanita banyak, ya, ataupun peratusan yang amat tinggi yang menerima kesan daripada produk satu Malaysia, ya. Jadi kita mengharapkan daripada 2008 hingga 2013 ni, semua transformasi dibuat oleh pihak kerajaan itu memang sudah mengena, ya, ataupun mencapai targetnya kepada golongan wanita. Yang rapat-rapat saja, ya, kita lihat kos, ya. Lagi satu yang sekolah, ya, kesimpulan yang pergi ke sekolah, ya, yang mana duit diberi untuk membeli kasut berapa, itu belum BRIM lagi. Jadi ini yang kita lihat, rata-rata kita pergi, ya, yang mengikuti NCWO, semua mereka suka pada BRIM, tapi cara pelaksanaan itu yang dia kata, lepas ini kita buat lagi baik, kena bagi pada isteri bukan pada suami. Rupanya bagi suami ni, kadang-kadang tu di Sabah Sarawak, dia kata kadang-kadang dia pergi apa, dia minum, dia pergi apa, kadang-kadang dia dia habis duit, dia banjir, dia belanja girlfriend dia, kan, dapat duit BRIM tu. Jadi kali ni dia kata kita nak BRIM ini diberi kepada ibu, sebab ibulah yang, ibu ni bagus perempuan, dia dapat duit, dia bagi anak dan bagi suami. Tapi suami dapat duit BRIM, kadang-kadang dia lupa isteri dia, ya. Jadi inilah yang kita lihat bahawa transformasi yang dibuat ini cukup berkesan. Jadi saya memang menjangkakan, kami menjangkakan lebih turun padang ni, daripada 4,000 hingga 5,000 responden kita pergi, ya, memang rata-rata puas hati. Jadi kita mengharapkan peranan wanita pada ini mengundi, saya rasa memang tinggi, ya, pada 2008 campur dengan ibu tunggal tadi, ya. Apa itu, bapa tunggal pun tak lama lagi kalau menang dia nak buat juga pula persatuan bapa tunggal. Ya. Jadi ramailah nak jadi tunggal tu, ya. Dan ada yang ibu tunggal yang paling muda ada 23 tahun 24 tahun, ya. Jadi ini yang saya rasa kat Kelantan. Okey, seterusnya. Okey, jadi perempuan ni, wanita ni, dia nak pilih calon ni, dia kena pilih juga kriteria calon dia suka, ya. Jadi kita lihat kriteria calon yang pilih oleh pengundi wanita ni, dia beri kepada mesra-mesri rakyat, personaliti kepimpinan calon tu tinggi, kemudian berpendidikan tinggi. Akhir sekali calon muda, dia kata dia calon muda dia tak pilih. Kan ada, kita ada yang paling muda 25 tahun, ya, daripada MCE. Dia kata muda is not kriteria yang paling penting. Yang keberapa tu? Dua, yang ketujuh, ya. Dia kata tapi dia nakkan orang yang mesra rakyat, personaliti kepimpinan yang hebat, ya, kemudian pendidikan tinggi serta latar belakang agama yang kuat. Jadi empat ciri ini yang menjadi pilihan wanita dalam pilih calon. So maknanya orang muda tu mungkin yang kadang-kadang orang jelas yang muda dia tak mula, dia kata ish,
mungkin dia melihat muda lagi, tak berpengalaman, tapi generasi sekarang itulah menghendaki calon muda. Okey. Okey, itu calonnya, partinya macam mana? Parti yang sokong ni banyak yang perjuangkan isu kemanusiaan, ya. Keadilan, keterusan, rasuah tidak ada. Ya, ini yang dipilih oleh mereka calon macam ni. Itu sebab kita lihat kedua-dua parti politik apa memukakan calon-calon muda yang bersih, ya. Kalau BN 49%, kalau Pengadilan Rakyat pun lebih hampir macam tu, yang muda-muda. Yang paling muda ialah kali ini 25 tahun. Yang DAP pun macam itu. Baru berkahwin saja, ya, dia jadi calon. Dia nak jadi calon ni kena berkahwin, ya, kalau wanita. Ha. Tak perlu syarat dia, takut nanti ramai lelaki sangat nak kejar dia, kan. Semua nak tolong. Sampai naik pentas pun ada, mungkin kalau datuk ada, datuk pun nak angkat dia sebab calon wanita. Jadi mungkin ini, saya rasa mungkin Latin tahulah peraturan undang-undang, ya, yang tu. Okey, kemudian yang perjuangkan isu pembangunan kemiskinan ni di Sabah Sarawak kita lah buat macam ni, ya. Mereka masih macam dia kata yang Manoti Group ni tak mengharap, masih mengharapkan Barisan Nasional yang memimpin sebab mereka dah dapat jasa dia. Ya, macam saya yang kata tadi, PKR dia janji sebab dia belum menang. Dia belum boleh menang lagi. Macam kita bercinta, kita nak tackle perempuan tu, kita kata abang boleh bawa you ke angkasa lepas tu. Dia kata Amerika, oh you ke bang, katanya. Jadi tapi bila nak menang, jet rosak, semua rosak. Jet rosak lah, macam bulan pun tak boleh pergi lah, kata dia. Banyak kabus dia kata. Jadi tak boleh. Jadi yang punya calon beri bau bersih, yang dapat menunaikan manifesto, yang perjuangkan isu nasional dan global, lokal, yang mempunyai record track yang baik. Jadi kita lihat semua 60 ke atas ini, 70, inilah yang dimahukan oleh wanita. Ya, wanita ni bijak, ya, wanita muda menjadi profesional tu. Dia mereka melihat parti yang mana. Okay, jadi terpulanglah, ya, sebab PKR sudah 4 tahun memerintah, 5 tahun. Kemudian Najib 4 tahun. Jadi wanita menilai sekarang ni dalam masa beberapa hari lagi, ya, sama ada yang mana yang terbaik untuk mereka. Okey. Okey, last kali. Yang semua makhluk politik mereka ni, kita lihat, ya, kalau media cetak kita turun ke bawah ni. Kita lihat yang media cetak ni yang paling tinggi orang Cina, Abah Cina, Tamil, ya, tiga orang. Kemudian kita beri ke Star, yang paling tinggi Berita Harian, ya. Berita Harian ni famous juga. Berita Besar Malaysia, New NST, ya. Ini yang media cetak. Media elektronik kita lihat yang paling tinggi, mereka lihat ialah TV3, ya. 24, TV8. Ada TV8, ya. Kemudian Astro Awal ni 24, ya, ini media. Kemudian media alternatif, blog, Facebook. Yang perempuan ni suka Facebook. Ini termasuk yang muda-muda tadi, ya. Sebab saya punya responden ni 40 ke bawah dan 50 ke atas ni, tak ramai dalam 50%, ya. Jadi mereka lebih ke hook kepada Facebook. Kemudian laman web. Ini di mana mereka dapat sumber politik, ya. Kemudian yang ini kita cross step, ya, kita cross stepkan kajian kita dengan wanita, ya, media dan wanita, ya. Kemudian lain-lain tu, mereka ni terpengaruh dengan jiran dan rakan sekerja, hanya wanita. Macam itulah wanita, dia suka cakap-cakap sambil dia jual kain, ya, kadang-kadang kat pejabat macam mana, jual kuih, kan. Jadi dia borak-borak macam mana ni besok pergi raya ni. Jadi akhirnya dia tanya suami dia dulu. Akhirnya bedroom tree tu akan muncul balik semula. Kemudian, okay. Okay, last kali akhirnya tanya macam Najib, ya. Jadi kalau wanita ni, kalau kita sangat baik, baik. Kalau kita campurkan sangat baik dengan baik, ya, yang mana, ya, itu berapa? 50-59 68%. Ini kita tengok banyak kajian kita buat, memang antara 65-68 kepopularitian Najib. Ini dia kalau wanita ni. Itu sebab Najib bila dia menjemput ibu tunggal, dia cakap dengan ibu tunggal, isteri saya boleh. Saya tanya isteri dia, boleh. Dia kata dia boleh bersalam dengan ibu tunggal. Lama pun tak apa, dia kata. Dia cakap dengan isteri dia, tetapi suruh dia undi Barisan Nasional. Rasmah kata. Rasmah kata, tapi dia boleh bersalam dengan ibu tunggal. Takut isteri dia marah. Lama pun tak apa, kata isteri dia. Tapi abang cerita kat dia, salam calon Barisan Nasional. Jadi ni, ya. Jadi ini last kali jangkaan responden, jangkaan wanita siapa menang. Ramai wanita mengatakan majoriti mudah, ya. 20% dan
kita lihat 66% wanita confident yang BN boleh menang 2/3. Okay. Wanita. Tapi tak tahu lah. Ini persepsi ya. Jadi sebab saya rasa sebab ciri wanita ni dia patuh ya. Dia memang tak susah nak tukar parti. Kecuali yang peserah pensyarah lah. Mungkin dia yang belajar sikit tu ya. Jadi dia mungkin dia last minute baru dia decide. Okey, akhir sekali pilihan mereka wanitanya. Kita lihat dalam PU13 ni 59.1% wanita akan mengundi Barisan Nasional. 33.9% Pakatan Rakyat dan 7.0% tidak pasti ni terdiri pada mereka yang muda-muda. Baru ini kita buat kajian pun macam ni, tak lari ya. The whole nation yang kita buat ya, dia sampai 60, baru ni sebenarnya 68 ke 60 saya lupa ya. Jadi wanita, actually wanita dalam responden kita, wanita kadang-kadang wanita ni suka ya, kita bertanya. Mungkin bias ni, fasa bias kita mungkin ramai wanita ya. Tapi tak kisahlah, tapi kita lihat bahawa peratusan yang mengundi, akan mengatakan mengundi Barisan Nasional 59.1%. Ya. So itulah tuan-tuan dan puan pentingnya wanita ya. Dan dalam kajian kita, kita lihat wanita ni memang satu force yang paling kuat kali ini untuk menentukan itu. Macam kata Ustaz Jayung, bukannya undi Cina, bukannya undi India, tetapi wanita yang penting saya rasa.